Oh, geng. Macam sehat ya korang eh? Okey. Hari ni kita layan satu Alza, Alza tahun 2024. 2024 2022. Alza, Alza barulah. Ni kereta dia. Malam tadi owner hantar aku. Dia dah tukar player. Hari tu aku dah buat kereta dia. Dia beli Android player dengan casing semua. Aku dah pasang Android dia. Tapi dia nak upgrade lagi bunyi tu. Speaker pun masih standard kan. Jadi bila kita main kuat sikit tu, speaker standard, faham je lah. Untuk bagi sedapkan bunyi kereta ni, tanpa pakai woofer, tanpa pakai under seat, aku pakai speaker model NR6530C. NR6530C model ni. Okay. Aku pakai 4 pintu, semua sama, 2-way. Sekarang kita dengar sebelum bikin, kita dengar bunyi sebelum buat. Okay. Ini kita dengar bunyi dia sebelum aku buat apa. Ini untuk player yang aku dah pasang hari tu, brand Isis. Ini harga RM1,700 hari tu dia beli. Dia beli sendiri tau, dia beli sendiri. Player ni dia beli sendiri, dengan casing dia beli sendiri. Aku cuma ambil upah pasang aja. Sebab player ni harga mahal, jadi aku suruh beli sendiri je lah. Okay. Jadi bila pasang, kita dah bunyi dia macam ni. Dia punya bunyi tu Twitter dia kurang sikit. Lepas tu untuk vocal tu terlampau tinggi. Untuk bass pula, dia punya deep bass dia tak ada. Kalau pada akulah, ikut aku yang ikut telinga akulah dengar. Recommend dekat customer dengan owner dia buat macam ni, macam ni. Dia pun terima dengan idea aku dan terima dengan harga yang aku bagi. Sebab aku bagi dia harga bajet-bajet lah. Jadi nanti dah siap, kita dengar hasil dia macam mana. Okay, alright. Ciao. Okay geng, jom kita jalankan tugas kita. Okay geng, saya korang tunjuk beza speaker original dengan speaker NR6530C. Okay, ni speaker original.
kereta tu. Okey. Tengok minit dia pula. Original minit. Okey. Kita tengok ketinggian pula. Okey. Ni PAP. Okey. Ini dulu betul. Lagi panjang bodi dia. Bodi dia lagi panjang. Dia punya sound tu lagi kuat dan lagi sedap. Ini soket betul. Soket ori. Okey. Sambung bila. Ni soket PAP. Ni universal. Masuk dekat sini, pasang sini. Pasang sini, dia akan jadi macam ni. Okey. Yang ni cocok je dekat original socket. Original kereta socket. Sebab dia punya dia socket ni nama dia socket PMP. Tentu. Tak susah pun sebenarnya. Okey, faham. Okey geng, dapat eh? Okey, dapat. Okey. Kita sambung lagi. Jom. Ada hujan. Okey, speaker semua dah siap. Semua speaker ori semua dah buka dah. Dah buka. Speaker yang baru dah siap. Dah pasang. Connection PMP. Dah siap. Lepas tu aku pasang ni. Apa tadi? Soundproof untuk span punya. Elak speaker vibrate bila dipasang tu, ketikat mungkin ada setengah tempat yang tak rata kan. Tak rapat ke apa ke. Bunyi vibrate tu tak ada. Sebab bila tak ada benda ni, bila tak ada span ni, besi dengan besi. Jadi dia kalau ada jarak sikit je, dia dah mula ada bunyi vibrate besi belaga besi. Jadi aku setiap kali pasang speaker ni memang aku pasang lah span ni. Okey. Dah siap pasang soket. Nampak? PMP. Play. Tak ada potong-potong wire. Cocok aja. Faham? Ini kegunaan dia soket PMP. Speaker universal boleh pasang. Tak ada masalah. Okey. Kita sambung lagi. Jom, let's go. Kita siap.
Okey. Setelah bertungkur lumus. Setelah bertungkur lumus. Sendiri kameraman, sendiri buat kerja. Okey, sound probing dah siap. Sound probing dah siap. Full road trip kompos siap dengan apa speaker punya songkok juga sebab nampak tak okey kita lihat kejap asap-asap dulu lepas tu kita sambung okey. Let's go. Yo. Alhamdulillah. Dah siap dah kereta Azhar ni. Okey, sekarang kita dengar bunyi dia. Kita main lagu lagu gitar cover eh. Thank you.
Jalan geng. Okey, mohon. Kalau okey, komen kat sekarang.